Okay. Ya, dan ini My Auntie Tias Mirasi yang menjalankan akun ini. Jadi buat jualan ya. Buat jualan. Jadi anak ini ya kami duga dieksploitasi ya untuk mendapatkan hasil. Kalau bicara yang ini yang kita laporkan Tias. Kalau ya. Berdasarkan ini ya. Berdasarkan alat bukti ya dan ada sebagian yang sudah dihapus. Nah, dia ini kan endorse. Oh, jualan. Gitu. Jualan anak ini. Oh, patut hati. Kami duga. Oh. Kenapa sampai sekarang anak ini enggak dipulang-pulangin? Tapi ini bukan cuma dugaan, ini kan ini ya, alat bukti. Artinya ini karpet. Oh iya, endorsan semua. Ini udah karpet bulu. Nah, ya kan? Kapan itu, Bang? 6 Oktober. Iya, 6 Oktober 2018. 6 Oktober 2018 ini pada saat si kakek neneknya ini lagi berjuang loh untuk mendapatkan anak ini. Jadi kurang lebih sekitar seputar inilah laporan kita. Bang. Ini udah jelas ya. Yang menjalankan akun anak ini untuk endorse adalah seorang Tias Mirasi. Dan di sini juga mengakui bahwa Billy Pohu. Ini Bu Marike Pohu. Jadi jelas ininya ya, asal usul darahnya jelas.